Dulu kau pernah bermimpi temuinya di tanah suci. Kini kau kan pergi. Assalamualaikum, selamat pagi. Okey, hari ini kita ada tetamu jemputan jemaah yang berdaftar umrah di bawah tiram Travel Greek. Okey, hari ini Puan Khadijah berasal daripada Greek Perak. Nak kongsikan sedikit pengalaman sewaktu mengerjakan umrah di bawah Tiram Travel. Okey, Puan Khadijah salah seorang jemaah yang pernah mengikuti umrah bersama Tiram Travel Greek. Okey, boleh Puan kenalkan diri? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khadijah binti Ma'arif. Saya berasal dari Greek. Saya telah mengikuti ibadah umrah bersama dengan syarikat Tiram pada 14/11/2019 hingga 25/11/2019. Okey, boleh tak Puan kongsikan sewaktu mengerjakan umrah di sana, contohnya daripada segi layanan tarif di sana, macam mana kan? Alhamdulillah, kerana kami telah dibimbing oleh mutawif, mutawifah, iaitu Ustazah Hasrinda bersama suaminya Encik Syahrul Pisang. Jadi kami rasa bersyukur kerana mendapat mutawif yang amat membimbing para jemaah. Kami dibimbing dengan penuh dengan baiklah. Terimalah kerana dan dia bagi pendapat Encik lah, dia amat bagus lah melayani kerana para jemaah. Sebab ada di antara kami yang belum pernah pergi menunaikan umrah. Okey, untuk berada di hotel dekat Mekah dengan Madinah pula macam mana Puan? Jadi hotel yang disediakan oleh syarikat Tiram rasanya amat bagus kerana jarak di antara hotel ke Masjidil Haram lebih kurang 80 meter. Jadi dapatlah kami berulang alik dari hotel ke Masjidil Haram. Tak ada masalah lah. Jadi setiap waktu, kadang kalau rasa perlu kami balik ke hotel, kalau rasa tak perlu, rehatlah. Okey, untuk hotel Tiram Travel ni sangat orang kata membantulah daripada semua jenis orang lah, sebabnya jarak hotel nak ke masjid tu memang sangat dekat, memang sesuai untuk semua jenis golongan, terutamanya daripada golongan yang muda hingga ke golongan warga emas. Sebabnya tak penat lah kalau kita nak berlalik daripada masjid nak ke hotel dan sebagainya. Okey, manakala untuk makanan pula dekat hotel tu macam mana pun? Dari segi penyediaan makanan, kami diberi 3 kali makan pagi, tengah hari dan malam. Menu yang disediakan juga memang berperhatilah. Memang boleh lah kita makan. Kenalah dengan selera Puan. Ya. Okey. Dan seterusnya, kalau dekat Madinah pula, hotel dekat Madinah pula macam mana? Di Madinah, kami ditempatkan di Hotel Ansar Jadid. Jaraknya lebih kurang 150 meter. Jadi bagi Acik tak ada masalah lah. Tak jauh sangat lah kan. Hanya lalu 3 batang jalan lah. Jadi tak ada masalah, sebab apa? Kita boleh lah jalan pelan-pelan kan. Okey, untuk pengalaman di Taif pula macam mana? Kami dibawa merawat ke Taif dengan menaiki van. Jadi kami dikenaki bayar RM250 lah. Tempat apa yang Puan lawati sewaktu berada di tanah tu? Kami telah dibawa ke kilang minyak wangi Bunga Ros. Jadi ramai lah pergi shopping kat situ kan. Jadi bawa pergi ke taman dan penanaman pokok ros kan. Okay. Macam mana cara proses minyak wangi. Jadi pun nak dekat lah kita macam mana kan. Kemudian kami dibawa pergi ke masjid Masjid Ibn Abbas.
Seterusnya kami dibawa untuk inilah menghidang apa? Rasa makanan Arab lah, kan? Jadi kami dihidangkan dengan nasi Arab, nasi mandi. Rasanya memang sedap. Memang tak ada lah rasanya kat tempat kita ni. Tapi kalau nak rasa tu, bolehlah kita pergi bersama dengan syarikat tiram. Okey, untuk bayaran ketak ini, ini untuk tambahan saja. Okey, untuk bayaran ketak ini sebanyak RM250 untuk seorang. Ini dah termasuk dengan pengangkutan dan juga makan. Okey. Apa komen ketak ini okeylah. Kenalah dengan harga yang kira-kira tawarkan. Ke okeylah sebab apa kita rasa seronok di situ. Kau ini ibarat seperti Cameron Highland Arab Saudi lah. Kalau duduk situ rasa rasa tak nak balik. Rasa nak pergi lagi. Tengoklah Acik kalau boleh ada peluang, ada rezeki dipanjang ke umur. InsyaAllah Acik akan pergi lagi lah dengan syarikat tiram. InsyaAllah. Saya doakan Acik dapat pergi lagi lah. InsyaAllah kalau panjang umur. Kita pun sama-sama kita doakan berakhirlah COVID-19 ni. InsyaAllah sebelum kita akhiri ucapan ni, Acik ada tak nak tambah apa-apa? Jadi Acik, kadang-kadang ramailah di kalangan anak-anak ataupun para sahabat, dapatlah kita pergi ramai-ramailah menunaikan umrah. Kerana seronok sangat pergi ke sana bersama dengan syarikat tiram. Alhamdulillah, terima kasih di atas kesudian daripada Puan Khalidah. Okay. Sesiapa yang berminat untuk daftar pakej umrah, bolehlah datang ke ofis Tiram Tiram Negeri yang beralamat B12 Jalan Bazar Mara Negeri, bangunan warna merah, ataupun boleh untuk sebarang pendaftaran boleh dibuat secara online. Boleh hubungi kami di talian 017-506-4818. Okay, itu sahaja pada saya. Terima kasih Puan Khalidah kerana sudi kongsikan sedikit sebanyak pengalaman sewaktu kerjakan umrah. Okay, itu sahaja pada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katakan pada